Seluruh anggota Mapolres beserta staf dan keluarga antusias dalam kegiatan yang akan rutin dilaksanakan setiap 6 bulan sekali tersebut. Berbagai kegiatan perlombaan diselenggarakan, diantaranya tarik tambang, lomba sandal bakiak, joget balon bersama pasangan, sepak bola menggunakan baju daster, dan berbagai lomba menarik lainnya. Dengan hadiah undian utama berupa satu unit sepeda motor Yamaha, Kapolres dan Wakapolres turut serta dalam kemeriahan family gathering yang akan rutin dilaksanakan setiap tahunnya tersebut. Dengan dilaksanakannya kegiatan family gathering ini, diharapkan dapat mengoptimalkan situasi kekeluargaan mental untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Selain itu juga menjalin kekompakan menuju silaturahmi. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.